Halo guys, kembali lagi bersama saya Syamfri. Konten-konten kali ini saya ingin memberikan info cara edit thumbnail YouTube di PicArt ya guys. Caranya sangat mudah dan cepat guys, kalian hanya siapkan aplikasi PicArt. Aplikasi PicArt bisa kalian install di Play Store ya guys. Langsung aja ya guys, klik aplikasi YouTube Studio kalian. Cari video kalian yang hendak diedit. Klik video kalian. Klik tanda pensil untuk kita bisa mengedit thumbnail YouTube. Klik tanda pensil. Lalu pilih gambar yang tampilannya paling bagus menurut kalian ya guys. Setelah itu klik tanda panah, maka otomatis gambar akan tersimpan di galeri foto kalian ya guys. Setelah itu kita keluar dari aplikasi YouTube-nya ya guys. Langsung aja kita buka aplikasi PicArt-nya ya guys. Klik tanda plus yang di tengah bawah ya guys. Maka kita dibawa ke tampilan ini untuk memilih gambar yang hendak kita edit. Pilih gambar yang tadi sudah kita download di YouTube Studio. Nah, di sini kita mulai mengedit gambar lalu edit sesuai keinginan kalian ya guys. Di sini saya contohkan saja ya guys, saya hanya menambahkan teks atau kalimat pada gambar saya. Setelah sudah selesai kita simpan dengan klik tanda panah di tengah atas ya guys, otomatis gambar akan tersimpan di galeri foto kita. Setelah itu kita buka kembali YouTube Studio-nya. Lalu buka kembali video kita. Klik tanda pensil. Klik thumbnail custom. Klik gambar yang sudah diedit. Klik pilih. Klik simpan. Lalu kita keluar dari aplikasi YouTube Studio-nya dan kita cek. Demikian cara saya dalam mengedit thumbnail YouTube Studio saya, semoga bermanfaat ya guys. Salam saya Syamfri Content.